Kita tunggu dan lihat. Itu pendirian Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dalam menentukan calon daripada parti itu untuk pilihan raya negeri Sarawak yang dijangka awal tahun depan. Menurutnya ketika ini, parti itu sedang memberi tumpuan kepada isu pendaftaran parti itu dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Kita akan cuba bertanding di Sarawak. Berapa kursi di mana pun belum tahu. Hanya lepas daripada bulan Januari akan datang tumpuan dan pendaftaran ini, kami masih teruskan lagi. Belum bincang pilihan raya. Masa sama, Muhammad menyambut baik rancangan Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali untuk memastikan pertandingan satu lawan satu antara pembangkang dan Barisan Nasional BN. Itulah kita harap pun begitu. Akan ada satu lawan satu. Itu yang kita harapkan. Supaya tak jadi pertandingan. Dan sekiranya ada PAS yang bertanding di kawasan itu macam mana pula? Itu kita belum bincang lagi. Kita pun tak tahu mereka akan bertanding atau tidak. Kita akan tunggu tengok keadaan. Muhammad ditemui dalam majlis perasmian Wisma Amanah Negara di Selayang pada Sabtu.